Pilih tampilan yang kamu suka. Ayo jemput anak-anak dan antarkan mereka ke taman kanak-kanak. Halo minibus. Halo, silakan naik ke dalam bus. Wah, duduk di mana ya? Ayo kencangkan sabuk pengamanmu. Terima kasih. Ayo berangkat. Tujuan berikutnya adalah supermarket. Pilih tampilan yang kamu suka. Palang pembatas hanya bisa diangkat setelah menyelesaikan teka-teki. Sudah sampai di supermarket. Guru minta tolong kita untuk membeli barang di supermarket dan membawanya ke sekolah. Aku ingin pergi membeli buku dan tas sekolah. Selamat datang. Pilih keranjang belanjanya. Selanjutnya, ayo kita pergi membeli apa yang kita butuhkan bersama-sama. Tas sekolah. Gunting. Kotak pensil. Celana. Baju. Letakkan barang-barangnya di sini. Masukkan uang ke dalam lubang. Semuanya sudah dibeli. Terima kasih atas bantuanmu. Semuanya sudah dibeli. Ayo naik ke mobil. Pilih tampilan yang kamu suka. Bus bulan. Halo, baby bus. Halo, silakan naik ke dalam bus. Wah, duduk di mana ya? Ayo, kencangkan sabuk pengamanmu. Terima kasih. Berangkat, tujuan berikutnya adalah studio foto. Sudah sampai di studio foto. Guru minta tolong kita untuk mengambil foto dan membawanya ke sekolah. Pergi untuk mengambil foto. Selamat datang. Bisakah kamu mengambil fotoku? Oke. Foto seperti apakah yang kamu inginkan? Foto untuk masuk TK. Foto potret. Foto untuk masuk TK. Baiklah. Ayo berganti baju lebih dulu. Ketuk pada layar untuk memfokuskan dan membuat sesuaikan jarak dan bidik bingkai pada bagian kepala. Wah, baik sekali fotonya ya. Terima kasih. Hahaha.
Ketuk pada layar untuk memfokuskan. Sesuaikan jarak dan bidik bingkai pada bagian kepala. Wah, pintar sekali fotonya. Terima kasih. Sudah ambil fotonya. Ayo kita berangkat. Halo, baby bus. Halo, silakan naik ke dalam bus. Wah, duduk di mana ya? Ayo, kencangkan sabuk pengamanmu. Terima kasih. Semua teman-teman sudah diantarkan. Berangkat, tujuan berikutnya adalah rumah sakit. Pilih tampilan yang kamu suka. Bus kucing. Busnya sedikit kotor. Tolong bantu aku mencuci dan membersihkannya. Selamat datang di tempat cuci mobil. Ayo bersihkan mobil. Pertama, tarik penyemprot air untuk membilas lumpur. Tombol untuk semprot kontainer pembersih. Gosok mobil hingga bersih. Sekarang bilas busanya. Mobilnya bersih. Kamu seperti seorang ahli. Baby bus, berangkat! Kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau baru dia jalan. Sampai di rumah sakit. Guru minta tolong kita untuk cek kesehatan dan pergi ke sekolah dengan kondisi badan yang sehat. Pergi untuk tes kesehatan. Elektrokardiogram. Kumpulkanlah menurut warna yang sama. Benar, di sini. Klik tombol berwarna kulit. Benar, ini dia. Tes kesehatannya sudah selesai. Detak jantungnya normal. Terima kasih. Pemulihan berat dan tinggi badan. Berat badan Myomyo 14 kg. Tulislah di atas papan angka. Benar, ini dia. Berikanlah capnya ke atas angkanya. Tinggi Myomyo 83 cm. Tulislah di atas papan angka. Benar, ini dia. Berikanlah capnya ke atas angkanya.
Periksa penglihatanmu. Lihatlah ke arah mana huruf E. Geserlah sekarang. Ya, itu arah yang benar. 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 Semuanya benar. Kamu memiliki penglihatan yang sangat baik. Terima kasih. Tes pendengaran. Dengarlah, suara hewan apa ya? Sapi. Kambing. Katak pohon. Terima kasih. Tes kesehatannya sudah selesai. Ayo kita berangkat ke sekolah. Pilih tampilan yang kamu suka. Dinosaurus. Sudah tiba di sekolah Taman Kanak-kanak. Ini adalah kelas belajar. Mulai sekarang kita akan belajar di sini. Ayo kita lakukan perkenalan diri. Saya Ibu Guru Mimi. Namaku Miu Miu. Aku Kiki. Namaku Heng. Aku Lulu. Kiki, Mio Mio, Zen, semuanya ingat kan? Mulai sekarang jadilah teman yang baik. Sekarang saatnya membuat kerajinan. Ayo buat kincir angin mini. Hore, waktunya kerajinan tangan. Pertama, potonglah batas dekoratif untuk gelas kertas. Sebarkan gelas kertas warnai gelas dengan warna yang cantik. Warna yang kamu lukis sangat cantik. Gunakan paku payung kecil untuk mengamankan kincir angin. Terakhir, selesaikan dengan sebuah sedotan. Luar biasa! Betapa indahnya kincir angin yang telah kamu buat. Ayo kita hiasi kelasnya. Gantunglah gambar di dinding. Letakkan foto ID yang benar sesuai dengan bayangan pada bingkai. Wah, gambarnya bagus sekali ya. Kelasnya jadi indah.
Semua orang telah melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Sekarang, ayo kita berikan bunga merah kecil kepada anak yang paling baik. Manakah anak yang kamu ingin berikan bunga merah? Terima kasih. Wah, waktunya pulang. Sampai jumpa lagi ya, teman-teman. Iya. Ketika pulang ke rumah, harus hati-hati. Sampai jumpa lagi semuanya. Sampai jumpa lagi, Bang Lili. Jadi, Bas, berangkat. Ayo kita antarkan teman-teman kita satu persatu dengan aman. Pilih tampilan yang kamu suka. Singa. Besok akan kujemput lagi ya.